Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi afa, dan jika Anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fi ma yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis, ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah, ya, semoga Allah meridai kepada beliau, qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Jadi lelaki itu berdoa kedengaran oleh Nabi. Ya, apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli. Saya baca ke kitab. Bi anni ushidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia membaca pertama, ushidu bi annaka antallah, ya Allah. Perhatikan nih. Saya bersaksi engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku, ya Allah, untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Qala, فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. Allahu Akbar. Dalam riwayat orang ini berkata, ya Allah ampuni saya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, saya bersumpah karena Allah, saya bersumpah dengan nama Allah yang menggenggam jiwaku. Jadi Nabi mempertaruhkan jiwanya, ya, mempertaruhkan dirinya dalam genggaman Allah untuk menyampaikan makna yang sangat dalam ini. Ini sumpah nih. Walladzi nafsi biyadi, itu sumpah. Ini sumpah tertinggi dari seorang hamba yang menunjukkan kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cukup berkata, kata-katanya benar karena sifatnya itu siddiqul amin. Ya, siddiqul amin. Jadi kalau bersumpah ada yang serius di situ, ada yang sangat penting. Saking pentingnya sampai bersumpah. Anda percaya enggak dengan saya? Tidak, sumpah demi Allah yang menggenggam jiwa saya, yang bisa mewafatkan saya kapanpun, saya bersumpah. Ini hadis bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, semakin percaya enggak dengan saya? Semakin, ya? Ini Nabi yang bersumpah. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Laqad sa'ala Allah bismil a'zam. Orang itu tadi telah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama yang paling tinggi. Nama yang paling agung. Alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Al-Munziri qala Syekhuna Abu Al-Hasan Al-Maqdisi wa isnad la mat'ana fihi wa la 'alam annahu ruwiya fi hadha hadis ajwad minhu. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan Al-Imam Al-Munziri mengatakan ini riwayat enggak ada celaknya. Enggak ada celaknya, sahih. Sahih, dan saya tidak melihat riwayat yang lebih baik daripada ini. Ya, hadisnya sahih. Tuh, hadisnya saya tampilkan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya tunjukkan, dan manfaatnya kita dapatkan. Allah.